Ya Pak, si jalan ya Pak. Ayo, jalan. Bang Rio, kapok nggak nih? Udah 5 kali. Kapok lah. Banget. Ada gimana ucapan ke keluarga nggak? Ya menyesal pastinya. Mama ada besar-besar untuk keluarga pastinya. Sempat ketemu mantan istri kemarin, Bang? Sempat. Bang, udah 5 kali ini mungkin Bang gimana Bang? Bakal ngajuin rehab lagi atau gimana? Ya pasti dicari upaya yang terbaik Bang. Karena capek kan gini-gini Bang. Ya. Oke, thank you. Turun. 5 kali. Maaf ya Bang. Dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini, kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana, apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut kasusnya, Pak? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang Psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo. Sementara yang lainnya belum pernah mengungkap sampai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk memotivasi? Ya tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran Polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar pengungkapan. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya.